Maka kedua-dua juga dinamakan rezeki bila dimanfaatkan, dimanfaatkan dia. Cuma kita nak ambil dalam konteks yang lebih luas, ingat rezeki itu setiap benda yang dimanfaatkan, yang kedua sekiranya manfaatnya itu untuk dunia dan akhirat, itulah rezeki yang paling terbaik. Apa guna rezeki yang banyak tetapi menjauhkan kita daripada Allah, maka itu dinamakan istidraj. Macam mana? Baik, ada soalan lain? Ya. Macam mana? Apa makna rezeki? Okey, rezeki maksudnya pemberian, rizqun. Apa makna rezeki? Rezeki itu adalah pemberian. Bila maksud pemberian, bukan wang ringgit semata-mata. Kesihatan juga rezeki. Okey, apa dia lagi? Agama juga, kebaikan juga rezeki. Sahabat handai juga rezeki. Jiran yang baik juga rezeki. Kita katakan, maka kesemua kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kita boleh manfaatkan kebaikan itu, maka kesemuanya itu disebut sebagai sebagai rezeki. Okey, so makna rezeki apa? Sesuatu benda yang boleh dimanfaatkan. Dalam kitab Jauharah Tauhid, dia menyebut rezeki ar-rizqu 'inda qaumi ma bihintu fi wa qila la bal ma muli wa mattubi wa yarzuqullahu al-halal fa'lama wa yarzuqul makruhu wal muharrama. Kata dia, Allah jadikan rezeki di sana khilaf di kalangan ulama. Apa makna rezeki? Ada setengah orang kata rezeki itu adalah yang kita miliki. Saya miliki pen ini rezeki saya. Kata Imam As-Suki pula, tak, rezeki itu adalah yang dimanfaatkan. Maka itulah pandangan jumhur. Makna rezeki adalah sesuatu benda yang kita boleh manfaatkan. Selagi tak boleh manfaatkan, bukan rezeki. Duit ada dalam poket, ada RM10, rezeki kita belum tentu. Okey, bila jadi rezeki, bila dah kita manfaatkan dia, barulah dikira sebagai rezeki. Contoh hari ni, duit dalam akaun kita, boleh kita namakan dia sebagai rezeki? Belum tentu juga. Kadang-kadang ada orang simpan duit, buat banyak simpan, dia kata, yalah masa depan ustaz, kadang kita tak tahu apa nak berlaku. Betul, last kali tak sempat makan, 10 sen pun tak sempat makan, dapat kat anak-anak berlaku, dia tak sempat makan. Nah, sebab tu kita kata, jadi rezeki anak-anak. Kita hari ni kerja gaji 3,000, isteri tak kerja, anak ada 3 orang. Baik, 3,000, kita duk tengok-tengok dapat gaji hari ni 3,000. Alhamdulillah, seronoklah balik ke rumah. Tolak duit kereta 500, tinggal 2,500. Saya kata, bang, bil telefon tak bayar lagi. Saya 100, abang 100. Tolak lagi pula 200 lagi pula. Tinggal 2,300. Kemudiannya pula, isteri kata lagi pula, abang, bil telefon, apa namanya, elektrik lah, nu bayar ni, dah tinggal 2,000 pula. Isteri kata lagi pula, anak tuition anak 3 orang, seorang 100, keluar pula 300 lagi pula, tinggal 1,700. Dah 1,700 pula, apa dia lagi pula, tolak yang tu, tolak pi. Isteri pula kata, lama tak pi Maiden, jom kita pi Maiden pula. Okey, habis sampai kat Maiden, isteri pula berkenan pula tengok, tengok baju baru, beli pula baju baru, anak-anak lagi pula. Last kali cek-cek, tinggal 200. Itulah rezeki kita, tu pun belum tentu lagi 200 tinggal tu. Kadang-kadang jadi rezeki orang yang lain. Sebab tu kadang-kadang Allah lorongkan saja rezeki tu lalu kat depan mata, masuk ke akaun kita, tembus masuk pula akaun orang yang lain. Boleh jadi juga. Jadi benda ni, benda rezeki tu benda yang kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu tak rezeki tu boleh datang dalam tiga bentuk. Sama ada rezeki yang halal, rezeki yang haram, atau rezeki yang makruh. Yang haram pun dinamakan rezeki, rezeki haram. Yang halal, rezeki yang halal. Batu di sana ada bab kasbul halal, kasbul haram. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang haram. Maka kedua-dua juga dinamakan rezeki bila dimanfaatkan dia. Cuma kita nak ambil dalam konteks yang lebih luas, ingat rezeki itu setiap benda yang dimanfaatkan, yang kedua sekiranya manfaatnya itu untuk dunia dan akhirat, itulah rezeki yang paling terbaik. Apa guna rezeki yang banyak tetapi menjauhkan kita daripada Allah, maka itu dinamakan istidraj. Macam mana nak tahu istidraj ataupun nikmat yang baik? Senang saja. Dapat rezeki menjadikan kita dekat pada Allah, itu nikmat yang amat baik. Tapi kalau dapat rezeki menjadikan kita jauh daripada Allah, maka itu bahaya. Bahayanya apa? Itu adalah istidraj. Itu di antara bagaimana cara kita nak kenal. Baik. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.